dalam rangka agenda yang pertama yaitu serah terima PLT Kepala SDN Pasir Padi 1. Sehubungan bagaimana kita ketahui bahwa Kepala SDN Pasir Padi 1 yang lalu beliau sudah terpanggil dan kita sesuai dengan persoalan beliau agar di alamnya itu diterima iman Islamnya, juga ditempatkan di tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Angga hadiniah diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. Mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek, karena kami diberi amanah untuk menyampaikan SK PLT kepala sekolah. Sejak tanggal 1 Agustus, TMT-nya 1 Agustus 2024, di mana dipercayakan kepada Bapak Oop Muhammad Rofi SPD, yang definitifnya sebagai Kepala SDN Pasir Kadu 4. Sejak 1 Agustus, sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Paneglang, nomor 800/1052 di Kora 2024 yang ditandatangani tanggal 30 Juli 2024 dipercayakan untuk memegang Kepala Sekolah SDN Pasir Kadu 1 secara resmi dipercayakan kepada Pak Dapat membawa perubahan walaupun keadaan SD Pasir Kadu 1 sebagaimana kita ketahui Nah, pemirsa, sejumlah guru dan pihak mustika termasuk PSO Jalan Tol sendiri hari ini kembali untuk mengecek lokasi di mana lokasi yang direncanakan untuk pembangunan gedung sekolah SDN Pasir Kadu 1. Oh, selamat siang Pak Camat. Selamat siang Bang Kumis. Pak Camat, baru saja kita menyaksikan bersama-sama penyerahan bantuan berupa peralatan sekolah di SDN Pasir Kadu 1. Dan nampak antusias sekali. Komentar Pak Camat bagaimana? Ya. Alhamdulillah, ya, tadi kami menyaksikan penyerahan bantuan dari PT HKKSO. Ya, tentunya kami atas nama masyarakat dan pemerintah setempat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PT HKKSO yang telah memberikan bantuan tersebut, karena bantuan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami yang sekarang belajarnya di tempat relokasi sementara. Seperti itu Bang Kumis. Nah, kita sekarang kan tadi rame-rame juga nih untuk melihat kondisi lahan yang memang disiapkan untuk pembangunan SDN. Oh iya, ya. Tadi juga kami sudah sampaikan ke masyarakat bahwa memang relokasi sementara itu mudah-mudahan tidak lama. Ya. Tidak lama menunggu sampai pembangunan SD Pasir Kadu 1 ini di tempat relokasi yang baru ini segera selesai. Nah, mungkin bisa kita lihat sekarang Bang Kumis, ini lokasi pembangunan SD Pasir Kadu 1 yang terdampak pembangunan tol ini. Ya, mudah-mudahan diperkirakan itu informasi dari pelaksana pembangunan itu 3 bulan sampai 4 bulan selesai. Nah, kami berharap lebih cepat dari itu. Karena memang kualitas pendidikan ini pun jangan sampai terhambat ya gara-gara adanya relokasi-relokasi ini seperti itu Bang Bumi. Iya betul. Jadi ini kan proyek strategis nasional, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah kita khususnya di Kecamatan Sukaresmi. Nah, kepada masyarakat khususnya wali murid ya, para dewan guru juga kita harus bersabar ya, bersabar menunggu relokasi pembangunan SD ini selesai. Karena bagaimanapun ini harus kita lakukan untuk pembangunan wilayah kita. Semua pembangunan tentunya ada dampak ya. Ini pun salah satu dampak yang harus kita antisipasi, yang harus kita lakukan. Tetapi dengan adanya relokasi sementara ini sambil menunggu, saya berharap
tidak mengurangi kualitas pendidikan di kita, ya, karena bagaimanapun anak-anak kita butuh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selamat siang Pak Kapolsek. Selamat siang Bang Kumis. Pak Kapolsek, mohon izin, tadi barusan kita bersama melihat penyerahan bantuan alat-alat atau peralatan sekolah di SDN Pasir Kadu 1. Bagaimana menurut Pak Kapolsek sendiri? Baik, betul, kita tadi ketahui bersama, kita sudah menyaksikan ada bantuan ya dari HKKSO untuk SD Pasir Kadu 1, SDN Pasir Kadu 1, yang mana awal lokasi SDN Pasir Kadu 1 ada di areal tol. Namun direlokasi adalah di tempat yang kita ketahui bersama nih, yang sekarang kita kunjungin cek lokasi. Nah, sementara seperti itu. Nah, untuk sepengetahuan Pak Kapolsek, lokasi sendiri kondisinya sudah seperti apa, Pak? Kalau kami sudah koordinasi dengan pihak dinas pendidikan bahwa lokasi ini memang sudah dibebaskan dan ini akan dijadikan lokasi untuk sekolah SDN 1 Pasir Kadu ya. Dan sekarang dalam memang proses pembangunan yang perlu kita ketahui bersama Bang Mis. Datar itu Pak atau rawan banjir? Menurut Bapak bagaimana Pak? Gini, tadi kami juga sudah menanyakan bahwa memang areal ini kalau tidak salah rawan banjir, kan? Tapi dalam pelaksanaannya nanti akan ditinggikan. Jadi menghindari daripada banjirnya, mungkin nanti juga akan ditambah ketinggiannya untuk sehingga tidak terjadi banjir kembali.